Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسِ إِخْوَانَ فِتِينَ عَزَّكُمُ اللَّهِ disebutkan dalam sebuah hadith yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dan dihasankan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam bukunya As-Sahih Al-Musnad dari sahabat Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu. Dia berkata, wa aimullah, sungguh demi Allah, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Wa laman ibtuliya fa sabara fa waha. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia, yang sa'id, ialah seseorang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Beliau mengulang 3 kali. Sungguh orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sungguh orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan siapa saja yang diuji oleh Allah, kemudian dia sabar fawaha, sungguh sangat bagus, sangat menakjubkan urusan dia. Dalam riwayat ini, wa rahmatina azzakumullah,
Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, as-sa'idu haqiqatan, seseorang yang dinyatakan sebagai sa'id, yang bahagia secara hakiki, mendapatkan sa'adah di dunia, kebahagiaan di dunia, juga sa'adah di dinih, kebahagiaan pada agamanya, wa sa'adah ukhrawiyah, dan yang ketiga kebahagiaan pada akhiratnya nanti, ialah seseorang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Dijauhkan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Fitnah di sini meliputi fitnah dalam bentuk syubhat, penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, fitnah kufur, fitnah syirik, fitnah bid'ah, juga meliputi syahwat, fitnah dalam bentuk syahwat, dalam bentuk fitnatul mal, fitnah harta, fitnatul dunia, fitnah dunia, fitnatul riyasah, fitnah tahta, fitnatul nisa, fitnah wanita, fitnatul aulad, fitnahnya anak, dan semua perkara-perkara yang sifat syahwat. Seseorang yang berbahagia adalah seseorang yang dijauhkan dari semua fitnah-fitnah tadi. Qanatina azakumullah. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang yang dijauhkan dari fitnah adalah orang yang berbahagia? Dikarenakan barakallahu fikum, yang namanya fitan, yang namanya fitnah, itu sesuatu yang sangat mengerikan. Turunnya sangat dahsyat, bentuknya sangat samar. Jarang di kalangan umat Islam yang mewaspadainya. Bisa kita bayangkan, sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Rasulullah SAW menyatakan, badiru bil a'mali fitana ka qita'il laylil mublim yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Rasul mengatakan, hendaklah kamu bersegera bergegas beramal mendahului adanya fitnah-fitnah seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Pagi hari orang mukmin, sorenya dia kafir. Sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Lihat di sini, sedemikian cepat orang berubah. Yang tadinya beriman sekarang jadi kafir. Dulunya mukmin, sekarang kafir. Dan perubahannya itu dalam hitungan jam, bukan hitungan hari atau pekan atau bulan atau tahun, hitungan jam. Pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Apa sebabnya? Dikatakan oleh Rasul, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dikarenakan dia menjual agamanya dengan urusan dunia. Terkena fitnah dunia, dia korbankan prinsip agamanya, ujungnya adalah kemurtadan, kekufuran kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kondisinya sangat mencekam, sangat mengerikan. Fitnah terus turun dengan dahsyatnya, memakan banyak korban. Yang digambarkan dalam riwayat dari kaqita'il lailil mublim, seperti serpihan-serpihan malam yang gelap.
serpihan-serpihan malam yang gelap. Tidak banyak orang tahu. Tidak banyak orang mengerti. Tidak banyak orang waspada. Dikarenakan malam gelap gulita. Tiba-tiba dengan tanpa sadar dia sudah masuk dalam kubangan yang namanya fitnah. Maka ketika ada seseorang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah tadi, jauh dari fitnah syahwat, jauh dari fitnah syubhat, maka tentu orang tadi adalah orang yang berbahagia. Dikala orang yang lain mengalami penyimpangan agama, dia agamanya selamat. Dikala orang lain kufur kepada Allah, tadinya muslim jadi kafir, dia kokoh pada agamanya, memegangi agama Allah tabaraka wa ta'ala. Di saat orang terjerumus dalam praktek kesyirikan, dia selamat dengan tauhid yang dia miliki. Dikala orang terjatuh dalam sekian banyak penyimpangan-penyimpangan bid'ah, dia selamat dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam yang dia pegangi. Di saat orang terjerumus dalam berbagai macam dosa dan kemaksiatan kepada Allah, dia kokoh dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kokoh dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan kebahagiaan yang betul-betul hakiki. Walaupun mungkin secara duniawiahnya tidak sebagaimana orang lain, tapi terkait dengan urusan prinsipnya, terkait dengan urusan imannya, urusan ibadahnya, ketaatannya, amal solehnya, terjaga dari semua fitnah-fitnah. Juga kita bayangkan beritanya Rasulullah SAW yang lain yang menerangkan kepada kita tentang bagaimana dahsyatnya fitnah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Usama ibn Zaidin radhiyallahu an, dia berkata suatu kali Rasulullah SAW pernah naik di atas benteng batu, sebuah benteng batu dari benteng-benteng batu yang ada di kota Madinah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, hal tarawna ma'ara? Wahai para sahabatku, apakah kamu menyaksikan apa yang sedang aku saksikan sekarang? Rasul menjelaskan, inni la'ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kamawaqi'il qatri. Sungguh aku sekarang menyaksikan tempat jatuhnya fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian itu seperti tempat jatuhnya air hujan. Rawahul Bukhari. Ini zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Beliau menyaksikan bagaimana fitnah itu turun jatuh di sela-sela rumah-rumah kaum muslimin. Digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti turunnya air hujan yang sangat deras. Tentu saja kita bayangkan hampir semua tempat basah dengan air hujan. Basah dengan air hujan. Maka begitu pula yang namanya fitnah. Begitu fitnah turun, maka akan mengenai semua tempat, akan mengenai semua pihak. Tidak ada yang selamat daripadanya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang sangat mengerikan. Ketika ada seseorang yang terselamatkan dari fitnah tadi, terselamatkan dari fitnah yang deras dan dahsyat tadi, tidak terkena fitnah, dijauhkan dari fitnah, itu pertanda dia orang yang berbahagia. Inna sa'ida la man junibal fitan. Fallahul musta'an. Belum lagi hadis yang lain
yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah, dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ummati ummatun marhumah laisa alaiha azabun fil akhirah azabuha fid dunya al fitan waz zalazil wal qatl. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, umatku adalah umat yang dirahmati Allah. Mereka tidak akan mendapatkan azab di hari akhirat nanti. Azabnya umatku di dunia dalam bentuk al-fitan, fitnah-fitnah, az-zalazil, gempa-gempa, bencana-bencana, wal-qatlu, dan pembunuhan-pembunuhan. Tiga perkara ini, fitan, berbagai macam fitnah, baik syubhat atau syahwat, sudah kita saksikan. Perkara kedua yang namanya zalazil, gempa bumi, bencana-bencana alam, sering kita dengar, sering kita saksikan. Yang ketiga yang namanya al-qatl, pembunuhan-pembunuhan di mana-mana. Bukan perkara yang asing, bukan perkara yang baru. Terjadi yang namanya pembunuhan di mana-mana. Itu artinya, hormatina azakumullah, tiga-tiganya itu dikatakan Rasul sebagai azab. Azab Allah untuk umat ini, di dunia ini, disegerakan di dunia ini. Dalam bentuk fitnah, gempa bumi, bencana alam, atau pembunuhan. Ketika ada seseorang yang dijauhkan dari tiga perkara tadi, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari gempa bumi, bencana alam, dijauhkan dari pembunuhan, itu artinya dia selamat dari azab. Selamat dari azab itu pertanda dia adalah orang yang berbahagia. Inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan. Seseorang yang berbahagia adalah orang yang jauhkan dari fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Dan masih banyak lagi keterangan riwayat yang lainnya yang menggambarkan kepada kita bagaimana kondisi-kondisi akhir zaman, bagaimana rusaknya umat pada akhir zaman, bagaimana berbagai macam fitnah-fitnah terjadi di akhir zaman. Itu semuanya ketika dia selamat dari berbagai macam fitnah tadi, maka dia adalah orang yang paling berbahagia. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Ikhwanatina azakumullah, yang terpenting sekarang ini bagi kita adalah bukan semata-mata mendengarkan sabda Rasul, orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Itu sabdanya Rasul yang harus kita yakin. Namun yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana caranya kita, masing-masing kita, masing-masing kita, baik yang laki-laki ataupun yang wanita, masuk dalam kategori as-sa'id tadi, orang yang bahagia tadi. Kalau riwayat yang menjelaskan fitnah banyak, kita tahu. Yang menerangkan kondisi umat yang sedang rusak banyak, kita tahu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana caranya kita termasuk sa'id,
orang yang bahagia tadi. Bagaimana caranya kita terjauhkan dari yang namanya fitnah-fitnah tadi, supaya kita termasuk orang yang berbahagia. Bahagia pada dunia kita, bahagia pada agama kita, dan bahagia pada akhirat kita. Upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dan terselamatkan dari fitnah itu banyak caranya. Pada kesempatan kali ini akan saya bawakan beberapa di antaranya untuk supaya dipahami, diyakini, diilmui, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan harapan supaya kita terjauh dari berbagai macam fitnah yang ada, dan ujungnya, hasil akhirnya, kita termasuk minas su'ada, termasuk orang-orang yang sa'id, yang berbahagia, bahagia dunia, bahagia agama, bahagia akhirat. Di antara caranya, cara untuk menjauhkan, terselamatkan dari fitnah, yang pertama ialah al-i'tisamu bil kitabi was sunnah ala nahji salafi hadhil ummah. Cara yang pertama, dengan cara kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan mengikuti jejak langkah salafus saleh pada umat ini. Berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan menelusuri, meniti jejak langkah salaf, generasi yang terbaik umat ini, dari kalangan para sahabah, para tabi'i, dan para atba'ut tabi'i. Ini merupakan kunci keselamatan. Naam. Barang siapa yang menyelisihi prinsip ini, barang siapa yang menyelisihi prinsip ini, maka dia pasti akan menyimpang. Dia pasti akan tertimpa yang namanya fitnah. Dia pasti akan tertimpa azab yang sangat pedih. Itu dinaskan dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur, ayat yang ke-63. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan siapa saja yang menyelisihi prinsip ini. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah mengatakan, hendaklah waspada, hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, orang-orang yang menyelisihi bimbingan Allah dan Rasulnya, mereka akan ditimpa fitnah dan ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Jadi, ini menunjukkan khawatirna azakumullah, upaya untuk menyelamatkan fitnah dengan cara muwafaqatu amrillah, mencocoki perintah Allah dan Rasulnya, mencocoki bimbingan Allah dan Rasulnya, itu dengan cara i'tisam tadi, dengan cara berpegang teguh dengan Alkitab, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, dan meniti jejak langkah salafun salih rahimahumullah ta'ala. Perhatikan sabdanya Rasulullah SAW, tatkala beliau memberikan wasiat kepada para sahabatnya di akhir-akhir masa hayat beliau. Beliau mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jal wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdul habashi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal, mendengar dan mentaati penguasa kalian walaupun dipimpin budak Habasyah. Beliau mengatakan setelah itu, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Beliau memberitakan barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan, dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Itu masa fitnah. Rasul mengatakan setelah itu, fa'alaikum bisunnati. Kalau kamu mendapati masa tadi, masa fitnah tadi, masa-masa perpecahan tadi, banyak ikhtilaf tadi, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasul, dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing setelahku. Pegangi sunnah tadi dan gigit ia dengan geraham-geraham kalian. Itu solusi dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam bentuk fitnah. Ini yang pertama, i'tisam. Maka harus belajar, harus banyak-banyak mempelajari bimbingan Al-Quran, banyak-banyak mempelajari bimbingan sunnah, dan harus memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf dari kalangan para sahabah, para tabi'in, dan para atba'ut tabi'in. Menjadikan itu semua sebagai prinsip kita, pedoman hidup kita, yang menghukumi semua tindak tanduk kita, yang menghukumi akidah kita, menghukumi ibadah kita, menghukumi akhlak kita, menghukumi semua yang ada pada kita, yang sesuai dengan Alkitab wa Sunnah kita jalankan, yang menyimpang atau yang menyelisihi Alkitab wa Sunnah kita hindarkan. Ini cara pertama, merupakan kunci, merupakan kunci untuk bisa selamat dari semua fitnah-fitnah yang ada. Al-i'tisamu bil kitabi was sunnah ala fahmi salafi hadhil ummah. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an, berpegang teguh dengan sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Cara yang kedua. Cara yang kedua ialah al-firaru minal fitani wal fudu anha. Lari dari fitnah, menjauh dari tempat-tempat fitnah. Sekali lagi, baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Ketika ada di sebuah tempat, misalkan fitnah yang sangat dahsyat, baik fitnah syubhat, penyimpangan-penyimpangan beragama, atau fitnah syahwat, maka di antara cara untuk selamat dari fitnah tadi adalah kita harus menjauh, lari daripadanya. Lari daripadanya. Jangan kemudian terjun dalam fitnah tadi. Jangan kemudian merasa nyaman dengan fitnah tadi. Atau kepingin tahu fitnah tadi. Hati-hati, tindakan yang semacam itu akan membuat dia akan termakan oleh fitnah. Maka cara yang paling tepat, lari daripadanya. Dan nanti di akhir zaman nanti, barakallahu fikum, di akhir zaman nanti, barakallahu fikum, orang yang terbaik nanti, seseorang yang lari ke gunung-gunung, tempat-tempat yang terpencil, membawa harta yang dia miliki dalam rangka lari dari fitnah, menyelamatkan agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yushiku أيكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفير في دينه من الفتن. Beliau mengatakan hampir terjadi suatu masa
di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing. Seekor kambing yang dia bawa menyusuri jalan di lereng-lereng gunung, di lembah-lembah tempat air. Dia lari membawa agamanya dari fitnah-fitnah yang ada. Hampir terjadi, kata Rasul. Artinya itu di akhir zaman, di zaman-zaman terakhir, hampir terjadi. Harta yang paling baik, harta seorang muslim yang paling baik, ialah kambing yang dia miliki. Kambing yang dia miliki, harta yang dia miliki, dia bawa serta, dia tuntun, menelusuri jalan-jalan di bukit, di gunung, di lembah-lembah, tempat air. Mengungsi dia, mengasingkan diri dia, pergi dari negaranya, dari tempat tinggalnya, dari wilayahnya, lari dari fitnah dalam rangka untuk membawa agamanya. Rasul mengatakan itu merupakan yang terbaik, muslim yang terbaik dan harta yang terbaik. Hampir terjadi, walaupun belum terjadi sekarang ini. Namun sisi faedahnya adalah di antara cara untuk menyelamatkan diri dan menjauh dari fitnah ialah betul-betul lari, betul-betul jauh dari fitnah sejauh-jauhnya. Jangan kamu dekati. Selamatkan agama kamu, selamatkan prinsipmu, selamatkan akidah kamu dalam rangka untuk termasuk bedin memegangi agama Allah yang mulia ini. Adapun prakteknya di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, ialah menjauh dari tempat-tempat kita. Misalkan di tempat kita diadakan yang namanya ritual-ritual bid'ah, atau diadakan acara-acara syirik wal khurafat, menjauh, jangan ikut. Pergi ke masjid atau ke rumah atau ke tempat yang lain yang aman. Jangan ikut dengan acara tadi. Di tempat kita barangkali diadakan acara-acara kemaksiatan, ada konser, ada grup band, lengkap dengan pasar malam, atau pasar pagi, atau pasar sore, atau hiburan-hiburan yang lainnya. Fitan, itu merupakan fitnah syahwat. Jauh, sejauh-jauhnya. Dan kemudian, wah asik itu kayaknya, konsernya dari ibu kota lagi, artisnya artis nasional lagi. Hah? Allahul musta'an. Atau, wah enak itu, ada pasar malamnya. Akhirnya ikut rame-rame, datang ke pasar malam tadi, meramaikan dan menyemarakan acara tersebut. Fitnah ya akhi. Dalam rangka untuk menyelamatkan agama Allah, menyelamatkan diri kita masing-masing, menyelamatkan agama kita, harus al-firaru minal fitan. Jauh-jauh. Muncul pemahaman yang menyimpang di sebuah tempat, jangan kemudian sok tahu. Saya kepengen tahu ah, itu pemahaman apa sih? Barangkali siapa tahu saya bisa membantahnya. Jangan. Itu fitnah. Fitnah syubhat, penyimpangan-penyimpangan agama. Begitu kamu mendengar khabar ada perkara yang menyimpang, pemahaman yang menyimpang, sekte yang menyimpang, orang yang menyimpang, jangan deket-deket, langsung menjauh. Al-firaul minal fitnah. Lari dari fitnah. Barakallahu fikum. Itu pula yang ditegaskan dalam hadis yang tadi kita bahas. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Menjauh bukan mendekat. Lari, lari bukan kemudian menikmati yang namanya fitnah tadi. Allahul musta'an. Al-firaru minal fitan. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga,
ialah al-iqbalu 'ala al-ibadah. Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberitakan al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Kata Rasul, beribadah pada suasana-suasana mencekam fitnah, al-haraj itu pembunuhan dan peperangan, beribadah pada masa-masa fitnah, banyak pembunuhan, banyak peperangan, itu seperti berhijrah kepada aku, kata Rasul. Besar pahalanya. Pahalanya seperti berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam sejarah hanya baru sekali dan cuma sekali. Ketika Rasul dan para sahabatnya hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah ketika itu. Hanya sekali. Dan tidak mungkin berulang kali. Di antara upaya untuk mendapatkan pahala tadi seperti berhijrah kepada Rasulullah SAW ialah al-ibadatu fil haraj. Ibadah pada kondisi-kondisi fitnah yang mencekam. Hadis ini barakallahu fikum menerangkan kepada kita ketika terjadi yang namanya fitnah, baik fitnah penyimpangan agama, banyaknya kekufuran, banyak kesyirikan, banyak kebid'ahan, pemahaman yang menyimpang, sikap yang menyimpang, fitnah syahwat, banyak maksiat, banyak mungkar, banyak dosa dan segala macamnya. Ketika terjadi yang semacam itu, yang terbaik adalah al-ibadah. Al-iqbalu al-ibadah. Sibuk fokus ibadah. Itu cara yang terbaik untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Dan yang dimaksudkan dengan ibadah di sini, barakallahu fikum, semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Yang namanya ibadah adalah semua ucapan, semua perbuatan yang diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Allah, baik yang lahir ataupun yang batin. Itu ibadah. Maka ketika terjadi yang namanya fitnah, hendaklah memperbanyak yang namanya sholat, memperbanyak yang namanya istighfar, memperbanyak berzikir kepada Allah, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah yang lain. Dan ibadah yang paling afdal, ya, ibadah yang paling afdal ketika terjadi fitnah adalah talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, belajar agama, mengkaji agama, menghadiri majlis-majlis ilmu, menambah wawasan agama untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Ini akan membuat akan selamat, terjauhkan dari fitnah-fitnah yang ada, sehingga umat manusia sibuk dengan fitnah mereka, kita sibuk dengan ibadah kita kepada Allah. Di saat mereka tersibukkan dengan syubhat, penyimpangan-penyimpangan beragama, kita selamat sibuk dengan ibadah kepada Allah. Di saat mereka sibuk dengan yang namanya syahwat, kita sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iqbalu 'alal ibadah. Sibuk dengan ibadah kepada Allah dengan semua bentuk dan ragam ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Naam. Dan yang terakhir, di antara cara upaya untuk jauh dari fitnah, selamat dari fitnah,
ialah ar-ruju' ila ahlil ilmi, kembali, rujuk, merujuk kembali kepada para ulama, meminta nasihat-nasihat mereka, meminta bimbingan-bimbingan dari mereka ketika terjadi yang namanya fitnah. Dikarenakan para ulama tempat bertanya secara syar'i. Para ulama yang tahu mana fitnah, mana bukan. Para ulama yang tahu bagaimana solusi memecahkan yang namanya fitnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Jika Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, "Wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adza'u bih, walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Allah mengatakan ketika datang kepada mereka kaum muslimin suatu perkara yang aman atau yang menakutkan, mereka langsung menyiarkannya. Itu teguran dari Allah. Teguran dari Allah. Kenapa kaum muslimin itu ketika datang kepada mereka perkara, kasus, masalah, baik yang menyenangkan atau tidak, langsung mereka siarkan. Allah mengatakan kalau seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, yakni para ulama, niscaya akan diketahui oleh orang-orang yang mampu mengambil istimbat hukum dari mereka. Ayat ini merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya ketika bermunculan yang namanya fitnah-fitnah, syubhat, syahwat dan berbagai macam fitnah yang lain yang ada, yang banyak di zaman kita sekarang ini. Kita diminta untuk sering-sering merujuk kepada para ulama, sering bertanya kepada para ulama atau kepada ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu, yang mengerti ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa memberikan taujih, bimbingan, arahan, nasihat pada kita semua, sehingga kita terus terpantau oleh para ulama, terpantau oleh para ahlul ilmi, terpantau oleh orang-orang yang punya ilmu. Dengan demikian insyaallah akan selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Inna sa'ida laman junibal fitan. Nah, itu beberapa cara barakallahu fikum yang harus kita upayakan, terutama di zaman kita sekarang ini, cara untuk bisa menjauh dari yang namanya fitnah. Dan tatkala kita berhasil menjauh dari semua fitnah yang ada, maka kita dikatakan as-sa'id, betul-betul sebagai orang yang bahagia pada dunia kita, pada agama kita, pada akhirat. Barakallahu fikum. Naam. Ini perkara yang harus kita perhatikan baik-baik. Ini nasihat ditujukan untuk saya pribadi, juga ditujukan untuk para ikhwah dan juga para akhwat, terutama di zaman kita sekarang ini. Barakallahu fikum. Kita berada di suatu masa, itu merupakan masa-masa fitnah, masa-masa penuh dengan penyimpangan, masa-masa yang penuh dengan kemaksiatan. Maka jadilah orang yang berbahagia dengan menghindar, menjauh dari fitnah-fitnah tadi, dengan melakukan dan melaksanakan berbagai macam cara-cara yang saya bawakan di atas, dan cara-cara yang lain yang belum disebutkan, yang intinya adalah al-i'tisam bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasul SAW, dengan pemahaman salaful ummah, sibuk belajar talabul ilmi syar'i, sibuk beramal, sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauh-jauh dari fitnah yang ada, diiringi dengan banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua dari semua fitnah yang ada, dan memberikan taufik dan juga hidayah kepada kita semua sehingga terselamatkan dari semua fitnah-fitnah tadi. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini sedikit tausiah dari saya. Sudah 45 menit saya berbicara. Baik, bila ada hal-hal yang mau tanyakan dipersilahkan. Bisa pertanyaan sesuai dengan tema, bisa pula pertanyaan yang lain di luar tema insyaallah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.